Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Fian Smooth. Di video kali ini kita bakal nge-reparasi sok bekas tapi ori. Kita reparasi, guys. Kita perbarui. Oke, salam menyaksikan. Kita lihat next hasilnya, guys, ya. Semoga enjoy dan terhibur. Lanjut. Oke. Ini sok bit, guys. Bit. Kita bocor, enggak rusak. Udah dicet-cet orang pokoknya. Tapi asnya masih bagus. Jadi masih bisa kita reparasi. Kalau ini udah lecet, udah rusak, enggak bisa, guys. Pertama-tama kita tekan ini, guys, pakai obeng men yang di sini, tongkel tetap seperti ini, angkat, masukkan kunci pas 17. Oke, seperti ini, kemudian putar ini kendor, ini tahan, dan ini kita putar menggunakan obeng. Jika ini susah atau keras, kita panasin aja di kompor atau apa ya. Apa disemprot 4WD bisa. Oke, sudah. Ini. Ini kita lepas. Kita cuci dulu, ya. Kita cuci dulu. Yesus, terang di dalam.
vakum jadi cepet kering. Ini kita pasang aja langsung ya. Tadi lupa ke video, jadi udah masuk ini mau dilepas lagi takut lecet. Ini ya pokoknya. Jangan lupa di sini sealnya ditambah, tambah seal baru ya, sealnya diganti. Mentinginya nanti aja, takut lecet. Untuk sementara ininya baunya kita lem tempat bautnya biar nggak lepas. Pakai ribbon boleh, tribon boleh. Sarah. Oke, seperti ini. Ini dia jadinya. Guys, kita coba. Kalau sok yang bagus ya, kalau dia ditekan cepet, pas dia ngangkatnya bunyi sok kayak gitu, kayak ngisep. Guys, ya nanti kita pasang di motor andalan kita. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar yang lain juga tahu ilmunya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam pian semut. Semoga kita jauh dari virus, dari penyakit, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam pian semut. Wassalamualaikum.